Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmat, bersama para pesepeda yang tergabung dalam Tanjung Pura Cycling Club, goes dengan jarak 80 km menuju Gua Maria di Kecamatan Anjungan, Kalimantan Barat. Didahului dengan pengecekan kesehatan dan senam peregangan serta penjelasan rute yang dilalui. Dua-dua body system, apabila temannya itu ada trouble, makanya pasangannya harus ya tinggal bersama temannya. Para pesepeda start dari rumah Dinas Pangdam 12 Tanjung Pura menuju Jalan Ahmad Yani, melewati Taman Digulis menuju Jalan Imam Bonjol, Jalan 28 Oktober, Jalan Budi Utomo, Jalan Pontianak, Sungai Pinyu, dan berhenti pada pit stop pertama di Batalion Cavalry 12 Beruang Cakti. Olahraga bersepeda kali ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan stamina agar tetap sehat juga bugar, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok yang maksimal. Kegiatan ini juga merupakan upaya Kodam 12 Tanjung Pura untuk mengkampanyekan upaya pencegahan COVID-19 yaitu iman, aman, dan imun. Sembari memulihkan tenaga, Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmat menyerahkan bantuan berupa buku saku pedoman perubahan perilaku, leaflet, pamflet, dan alat pelindung diri atau APD kepada Danyon Kab 12 Beruang Cakti. Selanjutnya, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmat dan para goeser melanjutkan bersepeda melewati Jalan Pontianak Sungai Pinyu, kemudian Jalan Sungai Pinyu Anjungan, dan finish di Gua Maria, Kecamatan Anjungan. Myself out of your space, far away until the distance past its light. It's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me now.
mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go. Saat difinis, Pangdam 12 Tanjung Pura beserta pejabat utama Kodam 12 Tanjung Pura juga memberikan bantuan yang sama, berupa buku saku pedoman perubahan perilaku, leaflet, pamflet, dan alat pelindung diri atau APD kepada pihak pengelola Gua Maria Anjungan.